Halo guys, jumpa lagi di channel saya ya, di channel Wong di So Pengen Sinau. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau mereview sound dari SPM Audio Sound System guys. Nah, mohon maaf ini saya review dari Echo-nya karena sudah sore ya guys ya, nanti takutnya nggak kelihatan. Oke, di sini menggunakan box jago atau box WSX vakum. Ini pakai 4 unit untuk subwoofernya dan low mic-nya ada pakai Webin ya. Di sini pakai Webin sebanyak 2 unit, ini box single, dan untuk atasannya atau mid high-nya di sini menggunakan 4 unit guys dari SPM Audio ini sendiri guys. Oke, untuk gensetnya di sini bawa dua ya. Di sini ada genset open yang satu ini 15 kVA yang sedang digunakan dan satunya itu ada 30 kVA guys. Nah, ini ada dua unit genset, yang satu ini untuk standby dan yang satunya itu untuk pas acara hiburan ya guys ya. Dan ini untuk genset yang dipakai SPM Audio. Untuk yang besar yang 30 kVA itu kalau tidak salah punyanya Adelia Sound System guys. Untuk main impedansinya di sini main di 4 ohm ya guys ya. Jadi totalnya itu per 2 box speaker itu 1 channel power amplifier. Nah, ini ada Mas Agus, mungkin familiar karena ada di mana-mana. Ini ada di sound system dimanapun. Dan untuk yang sedang merokok itu pemilik dari SPM Audio ini ya guys ya. Itu juraganya SPM Audio guys. Untuk power yang digunakan di sini ada dua unit power Umbro N9000, tetapi di dalamnya itu kelas H. Kalau tidak salah kemarin saya tanya infonya ini kelas H ya, kelas H bikinan sendiri. Tetapi untuk wattnya tetap gede ini guys. Ini dari trafo dan kitnya ini bikinan sendiri guys, mantap sekali guys. Oke, dan untuk atasnya di sini ada power GB dari Ahsley. Ini ada PA2.2 plus. Kemudian di atasnya itu ada power 4 channel. Ini dari Sound Clarity L12.4 atau 1200 watt kali 4 guys. Oke, dan untuk aksesorisnya sendiri di sini menggunakan DBX. Nah, ini untuk manajemennya, untuk mengatur distribusi dari audionya ada DBX, kemudian ada DBX equalizer 2x15, ada juga DBX 231 dan DLMS DBX ya guys ya. Kemudian untuk efek vokal di sini menggunakan Alesis Micro Reverb 4 guys.
Nah, dan di sini ada mic wireless. Ini sepertinya juga masih grace baru, guys, dari Sennheiser. Ada dua channel ya ini, guys, ya. Jadi ini ada dua mic handle nih, guys. Kemudian ini ada staffel, ini untuk aksesoris ya, biar strumnya itu stabil, dikasih staffel ya guys ya. Dan tepat di depan operator ini ada panggung untuk hiburannya guys. Oke, untuk mixernya di sini menggunakan Soundcraft LX7 ya guys ya, untuk mixer yang digunakan kali ini guys. Oke, ini krunya lagi istirahat ya, kru dari SPM. Ini lagi istirahat sholat maghrib ya guys ya. Oke, dan di sini ada box monitor untuk panggungnya. Ini menggunakan 18 in bass bin dan atasannya ini 15 in plus tweeter ya. Ada dua unit kanan dan kiri guys. Dan untuk stand mic-nya atau stand speaker monitornya, ini disebar ya, diletakkan di ujung untuk meratakan suara. Dan sebenarnya di belakang tamu undangan itu juga ada box tembakan ya guys ya, tetapi tidak terlihat karena sudah malam juga. Kalau misalkan saya review tidak terlihat, nanti kualitas gambarnya juga menurun dan mohon maaf tidak bisa mengekspos ya guys ya. Oke guys, kita nanti langsung dengarkan untuk cek soundnya. Dan apabila nanti cek soundnya terkena klaim hak cipta, saya potong ya guys ya, mohon maaf sebelumnya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Agus dan juga pemilik dari SPM Audio Sound System ini yang sudah berkenan untuk di review sound systemnya guys. Oh ya guys, saya doakan semua, baik pemilik sound systemnya maupun yang menonton sampai akhir, saya doakan semoga diberi kelancaran rezeki, diberi keberkahan, dan dipermudah dalam segala urusannya guys. Oke, langsung saja kita simak untuk cek soundnya ya guys ya. Nyali guys. Pinten nih guys, seket telu.
apa? Iya, biar. Aku sih.